hasil pada pagi ini, dan saya doakan mudah-mudahan negeri kita ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan nama Allah, ya, dengan kalimat yang suci, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka dengan resmi perkelahan majlis kita, majlis perkelahan dakwah bagi tahun 1992, ya, tidak pernah berakhir. Jadi dengan ini mudah-mudahan Tuhan akan cucur kalangan berkat kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan perasmian daripada Menteri Besar Mahkamah Mursi Teran Emeli Salon berhadap Datuk Emeli Salon Yobahu. Sebagai tanda kenang-kenangan dan Datuk Kuasa merasa sangat berusaha hati kerana Datuk dapat merasmikan majlis pada hari ini, kami akan menyampaikan sedikit jumlah mata tanda kenang-kenangan kepada Datuk. Persilakan yang berpukul dan ia untuk menyampaikannya. Terima kasih. Tuan-tuan puan-puan, kenapa saya, sebelum saya menjemput Tuan Haji Ahmad Abdul Rafal, iaitu ahli jamiah daripada kawasan Gombak, saya suka memaklumkan kepada puan-puan bahawa selepas doa dibacakan, ahli-ahli jemputan khas dijemput ke rumah rehat untuk jamuan teh, dan puan-puan semua tinggal di sini bolehlah membuka bekalan-bekalan masing-masing. Tunggu sehingga 12.45 ceramah, 11.45 ceramah akan dimulakan, ya puan-puan. Saya harap puan-puan tidak akan ke mana-mana. Seterusnya, saya jemput Tuan Haji Ahmad Abdul Rafal untuk menyampaikan bacaan doa. Silakan. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anzil rahmatan wa sihhatan wa salamatan wa afiyatan wa barakatan alayna وعلى أهل هذا المجلس وعلى أهل هذه القرية وعلى أهل هذا المكان للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأمره. إنك يا مولانا السميع القريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. يا الله يا تهان كامي أبن كالله دوسا كامي. يا الله يا تهان كامي berilah petunjuk kepada orang-orang yang ada di hadapan kami dan orang-orang yang tidak ada di hadapan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan bagi orang-orang yang menjalankan dakwah-Mu di mana saja mereka berada, sama ada di gunung, di lembah, di pantai, atau di curug-curug rantau di negara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, cucurlah berkat dan rahmat-Mu, berkat adanya ahli-ahli yang lagi cinta kepadamu, cinta kepada dakwahmu, cinta kepada nabimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, engkaulah tempat kami bermohon dan engkaulah yang layak mempersilahkan perut kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum.
kita berjanji tadi rehat cuma 15 minit. Nampaknya terlajak sampai setengah jam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maka kita sampai kepada acara yang kedua pada tengah hari ini. Selepas kita mendapat taklimat daripada Ustaz Haji Ahmad Awang selaku Yang Dipertua dan Majlis Perasmian oleh Datuk Mufti, maka dengan ini majlis dengan besar hati berharap kepada Datuk kalau dapat dalam lingkungan satu jam setengah ataupun satu jam suku memberikan sedikit sebanyak nasihat ataupun gambaran Islam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan bahagianya keluarga yang begitu-begitu harmoni, sedikit banyak telah digambarkan oleh Datuk tadi, maka kita tidak puas. Dengan ini kita mempersilakan Datuk supaya memberikan nasihat ataupun memberikan tajuk Uswatul Hasanah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis mempersilakan Datuk mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.